Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, kita juga beberapa anak sekolah yang telah menyambut iman Islam. Pada hari ini, alhamdulillah, dengan aman, lancar dan selamat kami sampai di Pondok Pesantren Jal Azra, pimpinan Ustaz Abu Yazid Kisri. Nah, ini Pondok Pesantren ini ada pasnya anak khusus anak yatim, khusus anak-anak mualaf, khusus anak-anak hafiz. Ya, hafiz. Nah, nanti pada saat sebentar lagi kita mungkin akan diperkenalkan salah satu santri ini akan lantunkan ayat Al-Quran secara hafiz, secara hafalan. Di samping saya ini sekretaris Bang Julkarnain. Nah, tujuan kami ke sini adalah membawa donasi dari teman-teman berupa sembako dan ada sebagian nasi kotak dan sebagian juga ada dalam bentuk infak tunai yang sebentar lagi akan kita serahkan kepada pimpinan sini untuk disalurkan kepada anak-anak. Dari forum? Nah, kami dari forum komunikasi alumni 94 negeri 4 Pontianak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada hari ini kami dari pengurus Ekah Manfaat berkunjung ke Pondok Al-Ajal Azra yang lokasinya di Desa Korek. Desa Korek di Sungai Ambawang. Sungai Ambawang, ya. Jadi kami ini dari beberapa orang alumni dan termasuk pengurus Ekah Manfaat untuk menyampaikan donasi dari teman-teman semua. Adapun yang donasi yang kami bawa, yang pertama berupa sembako, kemudian berupa uang tunai, kemudian yang ketiga beberapa sedikit makanan lah, nasi kotak atau apa yang akan kita sampaikan ke pondok ini sebagai silaturahim kami lah untuk ke tempat ini. Ya. Nah, mungkin di sini kita lihat bahwa kita untuk melakukan ibadah ataupun berbagi ini tidak harus menunggu menjadi orang kaya dulu, ya Pak. Betul, betul Pak. Itu poinnya. Terima kasih Pak Ju, atas kesempatan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jal Azra. Alhamdulillah ini kita dalam
rangka hari apa kunjungan untuk menyerahkan bantuan sosial nanti Jal Azra ya. Di sini kita ada bantuan sembako, juga ada makanan nasi kotak untuk makan bersama kita sana anak-anak santrinya. Nah iya, ada infak tunai juga. Alhamdulillah. Kita dari Kasman. Terima kasih untuk abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan bantuan sosialnya ke masyarakat. Mudah-mudahan Allah akan membalas lebih yang pernah diberikan. Alhamdulillah. Sementara laporan kami dari pengurus SMA Negeri 4 ya, Pontianak. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan BLK, saya akan menjelaskan apa-apa yang dipelajari. Di sini yang dipelajari adalah tentang desain grafis yang dimulai tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Pak Abu Jazul Fikri, sertanya dari bermacam-macam daerah, ada kayak Pontianak, Transki juga banyak, salah siswa kayak berbagai usia juga boleh masuk sini. Tapi tahun ini semuanya muda-muda daripada tahun kemarin usianya sudah ada yang punya anak tua, cucu ya, tidak ada. Ini semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Thank you.
Apakah manusia menduga bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali ulang-ulangnya, bahkan kami mampu menghitung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami inginkan sebutan namamu bagi. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang kami muliakan, anak-anak kami, adik-adik kami, santri, para santri pondok pesantren Jahadra yang kami hormati, ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, para pengurus pondok pesantren Jahadra, dan yang terhormat rekan-rekan saya, bapak, ibu, kakak-kakak, abang-abang dari Buhum Alumni Negeri 4 Pontianak. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat Islam dan iman, karena dengannya kita dapat mengenal serta beribadah kepada-Nya. Dan selanjutnya nikmat yang Allah berikan yang tidak putus-putusnya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yang di tempat yang barokah ini, dalam acara silaturahmi kami pengurus alumni Negeri 4 Pontianak dengan para santri di pondok pesantren Zalhazra yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Ruya Julkifli. Salam dan selawat lalu terucap dan syukurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, termasuklah kita-kita di sini. Yang semoga juga semua kita yang ada di majelis yang mulia ini telah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan kami ke sini, ya, bapak-bapak, ibu, adik-adik dan anak-anak tersayang, kami bersilaturahmi kepada pondok pesantren ini sekalian mengantarkan yang tidak seberapa mungkin nilainya. Ada donasi dari keluarga besar alumni, paket sembako
dan sekalian juga tadi akan kami bawa event dari kawan-kawan yang juga mungkin tidak seberapa nilainya banyak kota, dan juga ada juga sebagian nanti disampaikan Pak Ustadz ada impak dalam bentuk tunai yang disampaikan, terus juga event dari para alumni. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah nilainya, dan juga kepada para alumni yang memberikan sebab dan sedekah. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan kesehatan dan dimudahkan urusan serta dilipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Cuma itu saja tujuan kami di sini Pak Ustaz. Mudah-mudahan tujuan kami yang pertama perdana ini, berikutnya bisa lagi kami bawa teman-teman, yang terutama bisa membawa donasi untuk berbagi kepada para santri di sini, dan berikutnya mungkin kita bawa lagi tugas yang lain untuk bersilaturahmi mengenal lebih dekat Pak Ustadz, keluarga beserta anak-anak didiknya di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memudahkan segala urusan kita ya Pak Ustadz ya. Demikian cuma itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak lain karena tujuan kami tidak lain cuma silaturahmi dan mengantarkan donasi sembako saja. Demikian Pak Ustadz. Bilahi taufik adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perjuangan lembaga ini luar biasa, penuh dengan jika itu ya, suka duka. Kita awalnya yayasan ini dulu ketika saya masih SMA, itu sudah berusaha dengan kawan-kawan pelajar dan remaja ini, tetapi baru jadi pondoknya itu tahun 2009. 2009 kita mulai urus akte lembaga, izin operasional pesantrennya tahun 2010 dan pindah ke Desa Korek ini tahun 2011. Alhamdulillah kemarin karena kita mesti harus lapor ke Menkumham, kita Yayasan Zelaja baru terdaftar di Menkumham tahun 2019. Ya, multi etnis, walaupun memang awalnya kita beasiswa itu hanya untuk anak-anak mualaf gitu kan, atau orang yang dari keluarga mualaf. Tapi lama laun juga ada anak-anak yang dari Muslim, ya orang tua juga Muslim dari kecil, ada juga anak yatim piatu. Dan kita anak-anak pondok di sini kita bantu biaya semuanya. Insya Allah sampai kuliah pun kita bantu. Ada juga malahan yang sudah alumni di sini, mereka juga sudah ngabdi di sini juga, seperti Bapak Polisin, dulu yang alumni dari sini. Ada juga Bu Atalia yang terjadi MC, dan ada beberapa juga tadi yang besar-besar itu sudah bisa bantu mengajarkan adik-adiknya yang baru. Untuk tahun ini yang mualaf ada 3 orang. Jadi memang kita tidak begitu banyak karena memang lokal kita belum banyak, hanya baru 4 lokal dan 1 gedung untuk tempat belajar. Insya Allah mudah-mudahan kalau nanti lokal kita banyak, maka kita akan menambah jumlah anak-anak yang belajar di sini insya Allah. Doanya semuanya, semoga kita semua sehat afiat, selamat dikenalkan. Insya Allah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.